Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Chain of Senar. Kita kemarin udah masuk ke tempat baru lagi ya, dan dapat glyph baru lagi yang mana bentukannya tuh kayak tulisan Sansekerta, cuman dibalik. Kayaknya sih bakalan lebih susah untuk menerjemahkan glyph yang ini, soalnya ya kalau gue ngeliat Sansekerta aja udah pusing gue, apalagi kita langsung nerjemahin. Kemarin aja baru awal-awal, gue udah pala mumet banget, stuck di awal-awal kan. Ya mudah-mudahan kita bisa menerjemahkan glyph yang ini, dan siapa tahu perjalanan kita menuju ending udah nggak jauh lagi. Ya, kita langsung masuk ke game ya. Yuk. Oke, kemarin gue udah dapet tempat Sevan ya. Gue explore luar dulu aja deh. Takutnya ini makin luas. Soalnya yang di luar aja itu banyak banget kan. Kita tugasnya cuman ini. Ini tuh bahasa apa sih sebenarnya? The Chosen One ya. Kemarin kita udah ngajak ngobrol ini belum? Eh tapi nggak bisa. Dan mereka pakai topeng-topeng gitu ya. Enak sih tempatnya ini. Tuh nanti deh. Nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Okay. Oh ini udah. Mirror make I mirror make can. Pasti salah sih itu. Eh apa tuh? Kok ada? Oh di atas. Bentar-bentar. Gak ada apa-apa. Yang ini gue gak bisa ngertiin sama sekali nih yang ini. Chosen one make can. Mirror make plural eye. Mirror pas ini yang titik dua di depan mau belakang apa ya? Ini tuh gue ketemu juga di depan kalau nggak salah. Ini kayaknya sih bener sih. Ini mas. Ini music. Oke. Happy kah itu? Ini juga ada titik dua lagi nih. Topeng kan bener, bentar. Topeng. Mana topeng? Topeng. Ini hello. Ini apa sudah kuduga?
Harusnya pernyataan. Nggak tahu sih ada di sini atau enggak. Udah, cuman itu doang. Kita ke pintu sini. Oh, tembusnya sini. Oh, itu di bawah ada orang. Itu apa sih? Terong lagi ya? Terong buat apa lagi? Bolak-balik mulu lu, Mbak. Ngisi air. Ini kita coba deh. Mirror chosen one plural eye. Plural warrior, plural eye. Warrior plural can. Oh, kasih ke dia. Hah? Itu blungu atau singkong? Singkong apa namanya? Pisang. Oh, ungu. Warrior. Mampus. Nggak perlu ngasih lagi kan? Mirror chosen warrior plural. Ini apa ya? Sumpah lu, gue gak ngerti sama sekali. Cuman warrior sama plural dong. Yang pojok gue belum tahu apa. Ini ada yang sama nih. Chosen one warrior, warrior. Chosen one. Sumpah-sumpah gak ngerti gua. Kita ke mari dulu deh. Mendadak bego gua. Emang bego deh gua. Mirror make chosen one. Ini cerita ya? Apa itu? Oh, bentar. Chosen. Terus sini up. Ini harusnya sama deh. Mana tadi? Ini. Ini kayak chosen juga nih. Coba. Coba up deh.
Soalnya Chosen kan ini ada kayak logo orang ya. Oh, gila ini kayak bakalan jadi video yang panjang nih. Udah 10 menit, gue nggak ada progres. Itu bunga kah? Coba. Ini coba ya, flower. Ini kayak itu bukan Ken dah. Kita tambah satu lagi. Oke, pisang terakhir. Nggak tahu pisang atau ubi. Wah, ini kata-kata baru lagi nih. Musik kah? Eh, enggak. Kok tiga-tiga ada huruf yang sama? Duty. Coba. Eh, salah, woi. Oh iya salah, bentar-bentar. Kayak yakin ini bener aja loh. Oh, ada lagi. Oh. Wait, wait. Senjata. Itu ketawa ya. Nah, senjata ini tadi yang itu ya. Senjata kayak apa itu musik ya? Ini musik coba. Sebelumnya gue udah nulis musik belum sih? Gue lupa. Ini musik. Berarti bukan ini yang musik. Musik. Oh, yang ini instrumen. Tapi dia tipe liftnya sama lagi, ada itu peti ya? Peti ini sih yang kayak kotak. Gila, sulit banget, sulit.
Udah, ini nggak ada lokasi lagi selain gue ke bawah. Dan gue masih belum ada perkembangan sama sekali. Oh, jangan-jangan. Soalnya kayak mirip. Apa ini aku kamu ya? Coba. Ini juga mirip. Tapi beda kayak. Kayaknya gue baru denger musiknya deh. Atau gue lupa aja. Use. I love. Coba mana? I love ini. I love mirror, you love mirror. You love chosen one. I love chosen one. I love mirror. I pass mirror. Kalau bener-bener kelamaan banget, nanti gue videonya gue cepetin aja deh. Oh. Warrior, pass you. You pass warrior. Ini titik gue apa ya? Not, not. Kenneth kah? Eh, you are not. Kayak R nggak ada di sini. Ini agak nyambung sih, duty sama weapon. Gila, gue benar-benar. Eh, ini kita bisa balik lagi ya? Jangan dah, males gue. Buang-buang waktu. Duh, gimana ya? Gue stuck lagi. Ini awal aja gue masih. Enggak deh, kedua dari awal aja gue masih stuck nih. Apa gue coba ya? Ini sini. Ini apa sih? Hak. Oh, help. Help, help. Kan yang di sebelumnya kan ada juga help. Apa ya? Ini kah? Ini. Jadi tebak-tebakan gue. Ini. Eh, tadi udah ya? Coba ini kan kata-kata awal.
yang sekiranya possible untuk jadi help tuh yang mana ya? Ini possible sih. Mana tuh? Ini help. Ntar coba gue cek dulu. Kalau bener teori gue berarti coba. Apa itu? Dancing. Dance. Gila, gue nggak ngerti sama sekali loh. Yaudah lah, gue cari clue lain lagi lah. Nambah-nambah deh nih. Instrumen berarti. Nah, yang musik berarti yang instrumen satu lagi berarti musik. Mana ya? Ini. Instrumen, musik, sama topeng. Yes, instrumen, musik, komedi. Ya ampun, komedi ternyata. Oke. At least ada progres setelah 30 menit. Ini ke bawah ya. Kepencet. Apalagi nih, baru lagi. Apa tuh? Kita nggak bisa ke situ ya? Oh, ada tuasnya. Ini beda tempat kah? Wah, kacau sih, luas banget ini. Aduh, tidak. Ah, ada tambahan lagi. Ini apa ya? Apa ini? Oh, kita cari barang itu ya. Nanti.
Ini apa ya? Emas jangan-jangan. Coba gue tes dulu. Gold. Sini ada tulisannya di atasnya. Nggak tahu sana ada atau enggak. Bentar-bentar, kok itu logonya sama? Glyph ya, yang ini sama yang tadi. Nah, ini sama nih. Berarti ini lokasi ya? Lokasi. Gue jadi mikir dah. Kalau yang ini, terus ini apa ya? Bukan musik. Ini up. Dia pakai topeng bawa alat musik juga. Oh, ini love ya. Tinggal box. Oh, ini. Ini pergi lagi. Lokasi selanjutnya sepertinya. Waduh, apalagi ini? Ntar gue haus. Oh. Gergaji. Ini apa? Tang. Ini. Oh, kita nggak bisa bawa semuanya. Palu. Palu ya, Thor kah? Oh, itu palu. Hammer. Oke, hammer. Tang. Tang apa deh? Bahasa Inggrisnya gue lupa. Ya udah, tang aja lah. Apa sih wrench? Bukan wrench kan? Terus itu gergaji. Ada itunya sama garis bawahnya. Bukan. Ini ya. So. Tang apa deh bahasa Inggrisnya gue lupa lagi. Flyers. Nggak tahu. Berarti gue emang nggak tahu. Oke. Hammer. Salah. Tang. So. Yes. Flyers bener. Okay.
Mungkin mungkin enggak ya? Coba digetok bisa enggak? Enggak bisa. Yaudah, gue bawa dulu palu ya. Ini huruf apa sih? Nggak kelihatan loh. Huruf yang sama kah? Nggak kelihatan. Musiknya overlap gini sih. Cara ke bawah gimana tuh? Oh, enggak deh, musiknya emang kayak gitu. Berantakan amat ya. Yang gue dapetin malah yang selanjutnya loh, yang awal-awal gue masih belum dapet. Sombong amat. Ah, holding kah? Hold. Berarti ini ke sini. Ya, belum juga. Apa yang salah ya? Ini berarti human dong. Mana sih? Yang orang yang mana nih? Apa ini Chosen One ya? Dia megang. Oh, bener. Bukan Bart. Bart apa? Oh, Bart penyair. Oh. Enggak, tadi soalnya gue lihat di sini kok gambarnya mirip sama yang di sini penampilannya. Tuh, mirip kan? Pakai topeng, pakai alat musik juga. Hold. Ya, at least satu lagi udah kebuka. Hold ya. Hold ini jangan-jangan. Tapi ini fokusnya ke kotak ya. Bukan ke pegang ya. Ini bener kan nanya kan tadi. Gue udah curiga tadi. Coba kita ke depan lagi. Mampir sini dulu. Berarti itu bukan human. Tapi tadi di tempatnya si monyet itu orang. Kan dia tidak kan, makanya dibuang. Itu kayaknya si objeknya itu. Apa ya? Ini kayak bukan orang kan tadi, soalnya aneh banget. Tapi di sini orang. Iya juga ya, ini warrior sama human kok jadi satu ya. Fanny kah? Oh, ini itu ya. Coba. Oh. Mana tuh?
Nggak, ini benar-benar. Ini sini. Oh, carry. Oh, fokusnya tuh bukan di kotak petinya. Oh, idiot. Ya ampun. The carries weapon. The idiot carries a soul. The bard carries an instrument. Oke, udah mulai terkuak. Ini yang gue masih belum tahu, belum ngerti. Soalnya nggak ada yang sama di situ. Apa ya? Plural, warriors, idiot. Nggak kepikiran. Aduh, gue ke tempat lain lagi dah. Akhirnya emas ya ngomong-ngomong ya. Oh, ini ada sesuatu. Oh. Enakan pakai tombol ya, bukan analog ya. Apa ini? Ya ampun. Itu I. Terus itu one. Ya mana? Udah kan? Belum. Yang mana sih? Oh, bawah. I want to break free you. Oh, itu you. Ya ampun. You found me. Found. Mana sih? Okay. You found me. I won't found. I want you. Okay. Ya, setidaknya udah ada. Aduh, itu apa lagi? You. Itu tadi one. Ini found. Sama itu
I. Eh, bukan. Salah. Ini. Lah, salah. Oh, kebalik ya. Oke. Pantesan ini mencari ya. Nah, tinggal dibalik aja nih. Gua nggak tahu salah satunya lah pokoknya. Jadi tuh mereka ngacak banget ya. Ini gue nggak tahu. Ini gue apain nih ini? Udah satu aja lah. Tadi apa? Find sick one you me. Me you found. You I saw. Ah, kalimatnya kayak gitu, sumpah. Berarti gue udah bisa ke tempat sebelum itu. Eh, yang misteri pertama berarti juga udah dapet harus gue. Bentar, bentar. Nah, ini harusnya antara ini dua nih. Kita cocok logi aja ya. Oh, beauty. Ya ampun, love like B. B. Maksudnya is MR. Ya ampun, kata-katanya begitu ya. Beauty, I love. Beauty, I am. Oh bener, be. To be ya. Oh, warrior, are you? Pantesan, susah banget. Gila. Pantesan bikin bingung. Bahasanya terbolak-balik kayak gitu.
Iya, tadi gue nggak ketemu kata-kata beauty. Love me be. Ya udahlah, sementara itu benar lah. Lover sih. Karena mereka tuh penyair gitu ya, jadi kata-katanya dibikin kayak terbolak-balik ya. Susah, begitulah gamenya. Senang, begitulah aku mengetahui semua ini. Berarti gue bisa ke sana. Ini tuh yang nyambung sama yang di atasnya itu ya. Oke, berarti gue mesti nyari kunci ya. Gue cek yang lain dulu. Oh, hammer I miss. Oh, pas banget gue bawa. Ini gua bawa apa ya? Oh, udah nggak bisa. Oh, gue pikir gue butuh alat itu buat ngebuka yang bawah. Eh, yang bawah yang tadi. Berarti kita mau nggak mau harus ke situ sih. Ada ikan ya. Masih ada tempat baru. Oh, ini perahu kali ya? Shit. Ini sure. Ini kan yang tadi petunjuk jalan ya, kalau nggak salah.
Oh, mereka yang kipasin udah bukan orang ya. Kita cek itu tempat apa. Nanti-nanti. Itu kayak gedung apa gitu ya. Oh iya ya, ada tadi aula ya. Ini kompas ya. Gila, makin luas. Kayak gue mau nyari tempat Sevan dulu deh. Baru gue jalan-jalan. Ini tuh kali ya. Tuh stair. Tuh sure. Oh, gue mesti harus ke situ berarti. Nah. Debun game lain. Eh, mana sih yang lah, gue makin nyasar. Tidak. Eh, yang tadi itu ya. Enggak. Gue gak mau terjebak lebih dalam lagi. Oh, ya sure. Gorong-gorong gitu, bahasa Inggrisnya apa sih? Kayak bukan. Medi, do you like? Oke. Okay. Gak bisa juga. Oh. Theater. Itu kan kata-kata dari si yang nyebrangin kita kan. Geteknya keren.
Ya, orangnya udah nggak ada. Oh, ada itu. You can go. Udah itu dong. Ini Xavier. Gini bukan sih tulisannya. Tahu ah. Yang ini tuh tadi dia minta ngapain sih sebenarnya? Bisa juga kunci sih. Tapi ya gue harus nyari tempat save dulu soalnya ini game udah kepanjangan. Meskipun kalau gue cepetin nggak tahu sih. 1 jam, setengah jam. Kemana ya kita? Kayaknya sih kita harus kemari deh. Soalnya gue nggak bisa ke sana, ke bawah juga terlalu besar seperti ya. You're not a warrior. Oh. Tower ya? Tapi coba kita ke atas dulu deh. Nah, tower nih berarti. Apa ini? Kenapa dibilang idiot ya? Apa ini? Puzzle juga. Oke, berarti ini naik berarti. Apa ini?
carry. Oh, ini jalan nih. Terus teater ini. Oh, ini baling-baling. Apa? Kok windmill? Kincir angin. Terus sewer. Ini. Yes. Agora. Agora apaan? Oh, kayak aula ya, bener. Public space. Oke, okay, kita coba tanya. Oh. Woi, kemana dia? Ini naik. Oke. Okay. Ini apa? Itu nanti deh. Oh, tembusnya sini juga. Kita ke sini apa nih? Wow, keren banget ya. Oh, comedy, do you like you? Apa ini? Kontrolnya nggak enak. Kalau yang miring itu susah. Kayaknya mendingan pakai touchscreen sih kalau bisa. Oke, dapat apa kita? Apa ini? Koin kah? Hey, you like? Ini berarti kan hubungannya ke teater ya, ke teater berarti bukan komedi sih, komedi kan udah ada ya. Fun. Yang atas ini artinya apa ya?
apa? Hah? Oh. Nah, ini Flappy Bird. Serius. Zaman sekarang udah ada Flappy Bird. Gue gak bisa lagi main Flappy Bird di iPhone waktu itu. Wah, calon-calon nih gue ngulang berkali-kali nih. Ya ini kan naik nih tombolnya. Kocak banget sih ada Flappy Bird segala. Mini games ya. Ayo, aduh. Oh, gak usah di pencet-pencet, tinggal ditekan doang. Ditahan. Sorry, lagi fokus. Yes. Terus nggak dapat apa-apa. Lah. Nggak dapat apa-apa gua. Pencet. Logo jendela itu nunjukin jalan ke atas semua. Apa hubungannya? Ayo. Oh, bener. Terus cara ke bawah gimana dong? Ditinggalin gua. Terus gua nggak bisa naik sendiri kan? Bodoh, biarin turun pakai tangga lu. Wah, ini kayak di mana ya? Di India ya? Yang gedungnya kayak gini, tangga yang simetris. Rame. Bentar. Gak bisa. Mungkin harus nonton dulu kali ya. Pertunjukan. Ini apa ya tadi? Yang api yang mana ya?
Oh, ini kompas. Pedang. Apa itu? Enggak cuma sekali dong, bisa berkali-kali dong. Ah, itu dia pintu hidup buka. Coba gue nonton lagi. Kita dikatain bodoh loh, mau naik ke atas. Nah, ini fire. Fire. Terus yang ini apa ya? Oh, beda-beda ya bawahnya. Apa ini? Ini laugh bener kok. Nah, bener kok. Tapi kenapa dia dikagetin? Lagi nih, tambahan ilmu lagi kah? Oh, ini ya, nantilah itu jadi clue kayaknya sih. Oke. Hah? Buku ini yang tadi bukan sih? Sama ini, tumben bener.
Oh, ini monster. Brother. Eh, mari lagi. Gue pengen save dulu lah. Oh, itu dia bener. Oke. Itu ada ruangan. Kita ke... Gak ada angle-nya. Kacau banget. Kacau-kacau dalam arti bagus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bisa nerjemahin ya. Kok gue nerjemahin aja gak bisa ya? Kok sapa kamu kan? Kamu ya? Kamu. Kamu. Aku. Sapa. Oh, Bart. Bart. Gak tau gue. Udahlah. Iya, sepertinya sampai sini dulu. Ini gue mainnya udah lama banget, hampir 2 jam. Cuman gue nggak tahu nanti gue edit jadi berapa lama. Nanti gue cepet-cepetin karena gue banyak banget stuck di sini. Hurufnya tuh benar-benar gue nggak apa ya. Konsep itu kan dibalik-balik ya. Jadi bikin bingung gue aja sih. Secara pemikiran tuh jadi kayak ngeriset lagi. Jadi susah untuk dipahamin lagi. Ya gitu aja. Kita ketemu lagi di part-part selanjutnya. Thank you banget ya udah nonton. Bye-bye.